Ibu masih ingat, Bu, kejadiannya jam berapa? Masih. Sekitar jam 10-an, Pak, kurang lebih. Oke. Kita cek dulu ya, Bu. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Iya, Bu. Di sini kejadiannya, Bu. Iya, di situ, Pak. Benar di situ, Pak. Iya, sebentar ya. Oke. Itu Ibu mau pergi ke mana, Bu? Ke toilet? Iya, betul, Pak. Oke. Lo. Ini siapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Pak. Itu siapa, Pak? Ibu nggak kenal sama orang ini? Nggak, Pak. Saya cuma berdua. Wah. Ini nggak beres ini, Bu. Gimana dong, Pak? Tenang dulu, Bu. Tenang ya. Kita tonton sampai habis ya, Bu. Oke. Tapi orangnya langsung pergi nih, Bu. Itu dia lagi ngambil apa, Pak? Kayaknya ada sesuatu yang jatuh, Bu. Apa mungkin orang itu sengaja jatuhin barang miliknya? Maksudnya, Pak? Saya curiga, Bu. Jangan-jangan anak ibu ini dijebak. Biar anak ibu ngikutin orang itu. Apa? Tenang, Bu, tenang. Coba kita lihat rekaman di parkiran mobil ya. Siapa tahu anak ibu ke sana. Iya, Pak. Nak! Kau, Nak! Gua udah di depan nih. Mau balikin mobil, Nak. Iya, bentar. Iya. Tumben lama lu, ah. Ya, sorry. Macet tadi lampu merah. Kenapa, Nak? Ditanyain bokap lu ya? Ya kagak sih dia, mah. Slow. Oh, kirain. Dibensinin nggak tadi? Bensinin lah, suwe. Oke. Koper gua jadi nggak dipakai sama si Aldo. Koper yang mana sih lu? Yang di bagasi belakang. Oh, kagak. Lagian dia juga punya. Oh, yaudah. Kirain jadi gitu dipakai. Kalau nggak jadi mau gua ambil. Ada noh di belakang. Tadi gua lihat. Setelah kita selidiki rekaman yang ada di CCTV, bisa jadi anak ibu diculik, Bu. Ya Allah, Hasan. Kemungkinan dia merayu anak ibu dengan mengiming-imingi sesuatu yang membuat anak ibu mau ikut dengannya. Sayangnya, kita tidak bisa menangkap jelas plat nomor yang ada di mobil itu, Bu. Tapi ibu jangan khawatir. Wajah pelaku sudah terekam jelas dan akan segera kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi, Pak, anak saya mau diapakan? Ibu berdoa aja ya, Bu. Semoga ini bukan penculikan yang mengakibatkan anak ibu jadi terbunuh. Saya rasa dia hanya ingin memanfaatkan dan memeras harta ibu dengan berbagai macam sandera seperti di film-film itu, Bu. Tapi bisa jadi dicongkel ginjalnya. Hus, ngomong sembarangan. Yaudah, makasih ya. Langsung balik lu. Kagak, paling ngopi di gardu. Mumet di rumah juga gua. Di sini aja lah di rumah gua ngopinya. Enggak, abis rokok gua sama bokap lu. Ya, sialan. Emang iya sih. Yaudah, sono ah. Kesono gak lu? Yaudah, ya ntar gua nyusul. Oke. Yaudah ya. Iya. Telepon anak-anak, Bi. Suruh ke gardu. Iya. La 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 la. Ya! Halo, apaan sih, Nak? Kesini lu ke rumah gua sekarang. Kenapa, Bego? Udah buruan kesini, Gece, kampret. Iya, tapi kenapa dulu? Kenapa? Lu bawa anak siapa ini, setan? Anak? Udah cepet kesini, ah. Iya. Sialan lu. Apaan sih, Nak? No, lu lihat di belakang mobil, no. Gila lu ya. Waduh. Anjir. Kenapa dia ada di sini, Nak? Ya mana gua tahu. Itu emang siapa? Sumpah gua enggak kenal, Nak. Ngapain juga gua bawa-bawa anak orang? Ya terus gimana ceritanya bisa masuk ke dalam? Ah, lu. Ya tadi yang gua ceritain, kunci gua jatuh, terus dia temuin, dia kasih ke gua. Udah itu aja. Ya terus bisa kebawa ke sini gimana? Ini kan orang, Bi, bukan nasi bungkus. Ya gua enggak tahu, sumpah gua enggak ngerti, tai. Ah, lu bikin gua puyeng. Terus gimana ini? Gimana apanya? Lu lihat aja anaknya. Ditanya kagak mau jawab, dikelepak malah nangis. Ya bingung gua. Aduh. Tai lah. Mau enggak mau lu, Bi, lu harus balik lagi ke bandara sekarang. Lu balikin tuh anak sama emaknya. Ya ayo antar gua takut sendirian. Ya itu masalahnya, mobil gua dipakai sama mama gua barusan. Sumpah deh. Aduh. Lama enggak mama lu? Ya lama dia mah, besok pulangnya juga, ada meeting. Ya elah. Bi, lapar kali tuh anak, udah makan belum? Ya belum lah, gua aja belum makan, apalagi anak orang. Beliin bakso noh, dia ngeliatin mulu noh, lapar kayaknya. Ya udah beliin, Nak, gua gak ada duit, sumpah ya, Ge. Gua lagi kan. Ya elah, Nak, anggap aja itu anak lu. Najis. Bikin aja gue belum bisa, udah disuruh punya anak. Udah cepet ah. Ya udah panggil abangnya. Bang, sini bang. Iya. Berapa mangkok nih? Satu aja bang. Satu aja satu. Satu acuan nih bener. Iya satu aja. Iya satu aja bang.
buat bocil doang nih, kasihan lapar. Kenapa, Dek? Walah, dua mangkok.